Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dudu YouTuber yang kembali membahas koin-koin kripto, kripto micin. Oke, hari ini hari yang menggembirakan karena Shiba Inu kembali terbang. Oke, Shiba Inu kembali terbang ya. Sekarang di harga 0,0004241. Atau kalau kita lihat di sini ya, Shiba Inu. Harga rupiahnya di 0,5995. Oke. Hampir menembus ATH-nya yang di sini. Oke, mantap jiwa. Hampir menembus ATH-nya. Kalau ini menembus ATH-nya, wow, Shiba Inu bakal terbang tinggi. Oke, Shiba Inu hari ini menembus 51,33% untuk kenaikannya, luar biasa. Kita akan bahas juga masih tentang Shiba, tapi ini baby floki coin, masih sama meme coin meme yang logonya dengan logo anjing Shiba ya. Langsung kita ke websitenya babyflokicoin.org. Ini adalah website dari babyflokicoin. Langsung kita bahasa Indonesia kan saja. Oke, bahasa Indonesia. Ini ada grup Telegram. Di sini ada chartnya ya. Ini adalah Twitternya. Transaksi ringan. Waktu blok 5 detik. Tahun lahir 2021. Redistribusi 5%. Likuiditas pembangkit otomatis 7%. Pasokan beredar 527T. Kemudian komunitas yang berkembang pesat. Lebih dari 7.000 holder baru. Dan lebih dari 5.000 anggota Telegram. Lebih dari 70.000 pengikut Twitter. Pemasaran 24 jam dalam 7 hari, kami menggunakan influencer yang berbeda di berbagai komunitas kripto untuk mempromosikan kami. Setiap tweet atau posting yang kami buat akan mereka retweet atau libatkan. Proses ini tidak berhenti dan terus berjalan 24 jam dalam seminggu. Oke. Wow, di sini ada debit Visa ya. Apa ini ya? Kartu debit Baby Floki coming soon. Aplikasi debit BFC, aplikasi Baby Floki Coin yang akan tersedia di iOS dan Android. Aplikasi ini akan memiliki fitur berikut: kemampuan untuk membuat saldo fiat dengan transfer bank, kemampuan untuk membeli cryptocurrency, kemampuan untuk mengirim cryptocurrency, kemampuan untuk menukar mata uang kripto dengan fiat. Understanding tokenomic, 5% dari setiap transaksi didistribusikan kembali ke pemegang. Itu berarti Anda bisa mendapatkan lebih banyak koin Baby Floki hanya dengan menyimpannya di dompet Anda seperti biasa ya, seperti koin-koin yang lainnya seperti itu ya. Kita mendapatkan redistribusi. Kemudian setiap perdagangan berkontribusi 7% terhadap likuiditas yang dihasilkan secara otomatis yang masuk ke beberapa kumpulan yang digunakan oleh bursa. Ini adalah burn atau membakar. Dompet yang terbakar menerima sebagian refleksi dari setiap transaksi untuk tidak pernah terlihat lagi atau dibakar ya. Mitra koin Baby Floki atau mitra dari Baby Floki Coin, yaitu CoinMarketCap, CoinGecko, Instagram, Trust Wallet ya. Kemudian ada Twitter, ada Telegram, PancakeSwap, dan BSC Scan. Kemudian di sini ada peta jalan. Fase pertama peluncuran web sudah. 1000 anggota Telegram sudah. Daftar Coin Sniper. Daftar di Coin Mooner. 1000 anggota Telegram, 5000 pengikut Twitter. Fase kedua dorongan pemasaran influencer. Daftar di CoinGecko, daftar di CoinMarketCap, ini sudah ya. Kemudian 10.000 anggota Telegram, 10.000 pemegang. Untuk Telegramnya sendiri masih 5.000. Ini adalah Telegram dari Baby Floki Coin. Kemudian di sini audit pihak ketiga. Fase ketiga pengembangan penggalangan dana amal, daftar bursa 50.000 holder.
50.000 anggota Telegram, koleksi NFT langka, 50.000 pengikut Twitter, dorongan pemasaran, influencer yang besar, sumbangan sukarela untuk komunitas, dan kemitraan amal. Fase keempat, 125.000 pemegang, 125.000 Twitter, 125.000 anggota Telegram, kemudian 125.000 pengikut Twitter, membongkar pemasaran berat BFC Swap, desain ulang situs web BFC Claw atau pertumbuhan dompet PAU atau pelacak harga. Kemudian fase kelima, wah masih banyak ya. Fase kelima 250.000 pemegang, 250.000 pengikut Twitter, 250.000 anggota Telegram, rilis pasar NFT dan game NFT untuk Baby Flocky Coin di iOS dan Android. Berikan Tesla untuk mempromosikan kampanye Baby Flocky Coin Sanctuary dengan kapitalisasi pasar $300 juta. 125.000 sumbangan untuk amal pilihan komunitas dengan kapitalisasi pasar $500 juta. Bangun penampungan hewan suaka BFC. Kemudian fase ke-6, 750.000 pemegang, 1 juta pengikut Twitter, 750.000 anggota Telegram, BFC ATH, BFC ETH Bridge, atau nanti bisa beli via ETH ya. Kemudian bangun kantor pusat BFC, 350.000 donasi berbagai tempat penampungan hewan dengan kapitalisasi pasar 1 billion. Donasi untuk membantu lebih lanjut membangun BFC Sanctuary dengan kapitalisasi pasar 2,5B. Donasi 200.000 ke rumah sakit anak, airdrop terbesar dalam sejarah kripto, pertemuan terbesar dalam sejarah kripto. Wow, ini bagus sekali untuk roadmap atau peta jalannya, bagus sekali di fase ketiga, keempat, karena di sini dia akan koleksi NFT langka ya. Kemudian fase keempat ini yang terbaiknya ini di sini, desain ulang situs web, ada BFC Swap juga. Dan yang ke fase kelima yang terbaik di sini ya, mempromosikan kampanye Baby Flocky Sanctuary dengan kapitalisasi pasar 300 juta. Dan memberikan sumbangan 125.000 sumbangan untuk amal pilihan komunitas dengan kapitalisasi 500 dan membangun suaka hewan ya. Di sini juga ada sumbangan untuk rumah sakit anak, airdrop terbesar dalam sejarah kripto. Kedepannya bagus. Kalian bisa beli melalui PancakeSwap via Trust Wallet atau MetaMask seperti biasa ya. Kemudian di bagian bawah holdernya ada 7.550 holder dengan kapitalisasi pasar 175 juta. Kemudian 474 token terbakar. Kalau kita lihat di sini, di Pukoinnya di sini market cap 1,96 atau 1,96 juta untuk kapitalisasi pasarnya. Kemudian untuk holdernya sendiri sudah 7.655. Oke, ini masih bagus. Kita tunggu untuk di sini sudah di sini sudah mulai koreksi. Sebenarnya ini bagus kalau kita masuk di sini ya. Harganya masih, kita cek untuk harganya. Harga dari masih 0,00053, masih murah. Kita masuk di sini itu luar biasa, ini masih murah harganya. Ya kalau nunggu koreksi boleh juga sih, tunggu di sini atau di sini, pasti itu koreksi ada. Oke, jangan lupa untuk selalu gunakan uang dingin ya untuk masuk ke koin-koin micin seperti ini. Kita masuk ke Twitternya. Ini adalah Twitter dari Baby Flocky Coin. @xbabyflockycoin hyperdeflation. Hyperdeflationary community driven DeFi token. Di sini kalian bisa copy smart contract-nya. Bisa lihat di CoinMarketCap, CoinGecko juga sudah listing ya. Kemudian di bagian bawah, belum ada tweet yang bagus karena masih berapa hari ini. Dia mulai tanggal 22 September.
22 September ya, masih 1 bulan lebih 2 hari. Oke, masih bagus. Oke, untuk kalian yang ingin masuk ke coin machine seperti ini, jangan lupa gunakan uang dingin, selalu tetapkan dia, do you on research. Karena bukan apa kata saya koin yang bagus, tapi kalian harus merisetnya sendiri, kalian cari tahu sendiri tentang koin ini, baby floki koin, kalian harus tetap cari tahu. Gunakan uang dingin agar kalian tetap tenang, tetap relax menghadapi kondisi pasar yang naik turun. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kondisi. Jangan lupa makan yang banyak, tidur yang cukup, minum susu, minum vitamin, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.